Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya bersama Goton Channel. Channelnya Bakul Pak ya, Bro. Alhamdulillah, ini dia suasana pasar ikan hias Purwonogoro di Banjarnegara. Nih, kebetulan saya sudah ditemani sama Mas Tian dari Purbalingga. Ya. Jawa Tengah. Nih, kebetulan Mas Tian sudah selesai belanja. Oke ya, kayak apa untuk videonya? Kita langsung bayar ya, Bro, ke lokasi. Nah, oke ya, kita bersama Mas Tian ini, saya sekalian mau nanya-nanya nih, kebetulan Mas Tian lebih tahu untuk ikan hias yang aneh-aneh. Oke ya, ini Mas Tian apa jeneng iki? Oh, ini juga kurang tahu, Mas. Oke ya, ini dia untuk ikannya. Ini mirip ikan apa sih? Ora paham ya, Bro. Ini buat kawan-kawan yang lebih tahu nanti bisa kasih komentar di video ini ya. Uceng. Terima kalian. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada ikan blue electric. Blue electric. Cuma ini warnanya kayak albino, Pak. Apa memang kayak gini ya? Memang kayak gini, cuma agak pudar, enggak tahu. Oh, iya ini blue electric cuma warnanya kurang biru, biasanya kan biru ya, kawan-kawan. Ya. Cuma ini agak sedikit putih. Oke, kita coba lanjut lagi. Ini ada ikan kecil, guys. Kayak iwak apaan, Mas? Koridoras. Koridoras. Oke, ini di sini ada koridoras ya. Buat kawan-kawan yang ingin nyari koridoras, ono iki. Koridoras. Kelihatan ora nih? Oh iya, kelihatan. Terus lanjut lagi. Ini ada perot ya? Perot jumbo. Ini perot jumbo. Oke, mantap untuk perotnya. Saya lihat lagi, kiwak apa Mas? Iya. Sapu-sapu albino, albino ya? Oh iya, ini ada sapu-sapu albino. Ini kebantu banget ya, ada Mas Tian, jadi sekalian nanya-nanya Bro untuk ikan hiasnya. Oke. Nah ini ada sili api ya? Api. Ini sepirik ya? Orang paham, regane pirak. Oh iya. Ini ada sili api Bro di sini ya. Terus ada apa iki? Oh, arwana apa iki? Silver. Silver ya. Iya, iya, iya. Ini ada arwana silver. Keren ya, Bro. Mirip naga. Mantap. Terus ada neon tetra nih buat kawan-kawan yang nyari neon tetra. Sekarang udah ada ya di pasar. Untuk jenis ikan sana niki sana apa Mas? Yellow centaurum. Oke. 50.000 2. Oh, ini 50.000 2. Iya. Oke, siap-siap, harganya murah meriah ya. 50.000. Terus di sebelah apa iki? Ya miki ya sing kaya iwak apa? Sing uceng. Wah, parah ya Mas lihat. Yo, di sebelah ada ikan kafiat apa apa iku? Udu ya? Kafiat tapi ya udu. Udu ya. Wah, kurang paham Bro, ini mirip kafiat cuma saya kurang paham untuk namanya apa. Lanjut lagi di sebelah mumpung ada Mas Tian, ada ikan sana lagi. Ini sana apa ge? Red centaurum. Red centaurum. Oh, red centaurum. Iya. Oke. Mantap. Betul untuk ikan sana saya kurang paham ya. Ini mumpung ada Mas Tian kita nanya-nanya. Nah, ki apa ge? Bawal. Oh, bawal albino ya? Iya, bawal albino iki, Bro. Mantap. Iya, bawal albino. Bagus banget. Oke, lanjut lagi. Oke ya, kita review lagi yang di bawah. Cingu. Oh, ini ikan bebas. Bebas ya? Iya. Cingu. Ini sepira ya? Cingu 30.000. 30.000. Oke, ini ada bebas ya. Bebas singkatan apa? Bebas peacock bass. Peacock bass ya. Iya. Peacock bass. Oke, ini cingu. Oke, cingu. Mas, kita lanjut lagi Mas Tian. Oke, ini kita lihat lebih dekat untuk ikan bawal albino nih ya, ini bagus banget buat kawan-kawan kalau yang mau ngoleksikan bawal albino, dari warna matanya juga merah ya. Oke, ini Mas Doni lapaknya di sini juga ada ikan sama kayak tadi, bebas ya. Bebas. Oke, nanti buat kawan-kawan yang ingin nanya-nanya untuk seputar ikan Mas Doni nanti bisa kontak langsung ya di nomor teleponnya. Ban pancak Pak Iban. Oke, ini ada neon tetra juga di sini ya. Oke. Ini ada
neon tetra, ada juga spat spat hias itu ya bro, itu ada. Oke, kita lanjut lagi di bagian atas. Ini ada ikan apa lagi? Ikan palmas. Buat kamu yang nyari ikan palmas ada di sini. Mantap. Oke. Lanjut lagi. Ya, di sini juga ada ikan sili ya, Mas. Ya, sili. Oke, ini Mas Sinten, maaf. Cueng. Mas Cueng. Ya. Waduh. Lagi milih-milih nih. Saking putih, Mas? Banjarnegara. Oh, asli Banjarnegara ini Mas Cueng. Oh, udah dapat. Oh iya, ini Mas Cueng udah beli ikan botia di lapake Joni apa siapa? Iya, Mas Joni. Iya, 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 iya. Lagi belanja apa, Mas? Lah, yang gelet-gelet, Mas. Oke, siap-siap. Ya, nih, ketemu teman baru sama Mas Cueng. Ini sebenarnya cana isi sili ya, sili udah sili 120 sili 120 ya, sili apa sih ya? Sili Eropa, sili sing kuning ya. Oh, main kayak macan ya? Iya. Wah, mirip macan sih bro untuk silinya. Iya, siap siap siap. Udah akeh belanjanya, Mas? Nembe kok. Nembe? Oh, oke. Okay. Iya, ini Mas Tian di sini bro. Di lapaknya Sinten nih, Pak. Oh, Mas Andrian ini sebagai punya lapak ikan lohan. Uli review ya, Mas? Nge-review oleh. Oke, alhamdulillah dikasih izin sama Mas Andrian. Ini di sini ada ikan lohan SRD pakan fai ki, Mas. Oh, F3 ki pinten ki? Oh, 350. Oke, siap. Ini buat kawan-kawan yang nyari ikan lohan di lapaknya Mas Andrian ada ya ikan lohan jenis kanpa, cuma ini udah F3 full marking. Full marking dan merahnya juga udah oke, okay, bro. Mantap. Di sebelah juga sama. Oke. Ini ada yang lebih gede. Kising lebih gede pinten, Mas? Ya. Oh, sama ya. Oh, harganya sama ini untuk harganya sudah disamain. Di ukurannya gede kecil ya. Nanti kawan-kawan tinggal milih. Wih, ini mantap. Warnanya. Sesiki, bro. Enggak apa lohan toko, Mas? Oke, siap. Ini buat kawan-kawan yang ingin kontak nama untuk nomor teleponnya, uli izin saya nomor teleponnya. Oke, monggo Pak, Mas. Apanya? Nomor teleponnya. Oh, 0811. Oke, ini untuk nomor teleponnya Mas Andrian di 0811. 0811. 262. 7173. Oke, nanti bisa kontak langsung ke Mas Andrian untuk seputar ikan lohan. Oke ya, bro. Matur suwun ya, Mas. Kita lanjut lagi ya, nih di lapaknya Mas Andrian juga ada 100 ribuan ya. Oke, ini 100 ribuan untuk ikan lohane. Buat kawan-kawan yang ingin nyari yang kecil nih, ada ya di sini untuk lohane. Iya. Ya, ini dia suasana pasar ikan hias Purwonegoro Banjarnegara. Ini udah 6:30, udah rame ya. Oke, okay, bro, ini dia di lapaknya Mas Doni. Buat kawan-kawan yang nyari ikan aneh atau unik nih, di lapaknya Mas Doni menyediakan ya untuk ikan akuarium yang unik-unik. Ini karena tadi agak siangan, jadi untuk stoknya udah mulai sedikit ya. Soalnya kalau di Purwonegoro ini cepet-cepetan ya bro untuk ngambil ikannya kalau ingin mendapatkan ikan yang pas lagi banyak pilihannya. Oke. Oke ya bro, inilah hasil kulakan saya untuk hari ini. Alhamdulillah udah selesai ya. Ini sekarang saya tinggal pulang bro. Aduh, alhamdulillah untuk kulakan hari ini lancar. Saatnya OTW pulang.